Halo guys and welcome back, gue MR dari Programmers ID dan kali ini gue akan melanjutkan kembali World Rock untuk game Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Jadi di part sebelumnya kita udah berhasil mengalahkan keenam ninja yang memiliki pedang legendaris dan kita juga udah berhasil menyegel Haku dan juga Zabuza ya menggunakan karakter Kakashi. Dan oke guys, kita akan lanjutin lagi jalan cerita dari game ini.第3分隊は第3分隊の援護だ。敵を近づけるな。おい。第7章、人の海岸戦。臨時報告。二次の砲撃、銀閣と銀閣の攻撃により第6分隊が全滅の危機です。 金閣と銀閣、あの大罪人も生き返ってるってのか。あの二人は波の忍びじゃ相手できない。第六分隊は下がらせろ。あの二人は俺たち第一分隊が相手をする。は、行くぞ。 Alright guys, jadi sekarang kita akan menggunakan Darui ya. Jadi Darui ini adalah seorang ninja dari negeri petir dan ya kita sekarang juga udah masuk di chapter ke-7 dan ini akan menjadi pertarungan yang cukup intens ya. Beberapa pertarungan ini akan menjadi sedikit lebih sulit. So oke guys, kita akan langsung aja. Kita akan melawan, ya buat kalian yang gak tahu, itu adalah Ginkaku dan Kinkaku ya. Jadi mereka berdua adalah ninja yang memiliki cakra Kyuubi ya, karena mereka udah pernah dimakan sama Kyuubi. So, oke guys, kita akan langsung aja. Alright, jadi ini gameplaynya hampir sama seperti pada saat Sasuke mengejar Danzo ya. Mencari Danzo pada saat di pertemuan 5 Kage ya. Gameplaynya seperti ini dan kita akan dihadang oleh beberapa Zetsu di sini, bukan dihadang oleh beberapa samurai. Dan di sini kita diharuskan untuk memiliki healthy di atas 40% untuk bisa mendapatkan bonus requirement-nya. So, di sini kalian nggak harus banget ya untuk melawan siapa namanya? Para Zetsu. Alright guys, ini sama seperti di animenya ya. Ada Kakuzu di sini. Oke. Okay. 36 hit, mantap. Oh, wow, wow, wow. Wait a minute. Oke, si Kakuzu kabur guys. Jadi dia akan beberapa kali kabur ya selama pertarungan. Dan ya ini kalian harus cepet guys. Kalian nggak bisa lama-lama di area ini karena kita di waktu. Itu bisa kalian lihat di bagian tengah tuh ada timingnya. Jadi kita harus cepet aja guys. Kita nggak perlu mau apa namanya ya, untuk melawan para Zetsu itu benar-benar buang-buang waktu. Kecuali kalian pengen mendapatkan ini ya, apa namanya, segitiga-segitiga O itu ya, ultimate jutsunya. Kalian bisa untuk mengalahkan Zetsu-Zetsu ini, karena itu membutuhkan combo yang cukup banyak guys, dan combo yang bagus. Alright. Gue seneng banget ya sama kombonya Daru ini, walaupun dia badannya agak sedikit besar ya, tapi dia memiliki kombo yang cukup cepat. Ah shit. Dia ngeluarin beberapa elemen si Kakuzu langsung ya. Oke. Blackwood Hunting!
Anjir, keren banget. Jadi itu adalah andalannya si Darwi, yaitu petir berwarna hitam. Dan kalau nggak salah, petir yang berwarna hitam tuh lebih kuat ya daripada petir biasanya. Alright, kita nggak perlu urusan ya. Sama seperti tadi, kita akan langsung aja on the way menuju ke tempat Kinkaku. Oke, hampir sampai guys. Jadi si Ginkaku ini berada di pinggir pantai katanya. やっとお会いできましたね、金閣様、銀閣様。 なんだお前、低俗な忍び如きが俺たちの前に立つんじゃねえよ。大先輩に失礼な話ですけど、これからお二人の金と銀のメッキを剥がすことになるかもしれません。大先輩への口の利き方が気に入らねえな。すぐに黙らせてやるぞ金閣。おうよ金閣。 Alright guys, ini akan menjadi pertarungan yang cukup sulit sepertinya, karena Ginkaku ini memiliki teknik-teknik yang luar biasa dari senjata-senjata legendarisnya. So, oke, guys. Semoga aja kita berhasil tanpa tewas di pertarungan ini ya. Shit, gue sama sekali nggak bisa ngarahin jutsunya si Garou ya. Oke. Apa nih? Cakra gue habis, anjir. Bentar, isi cakra dulu ya. Wow. Itu sebenarnya yang ngeri itu sebenarnya sih bukan lebih dari personalnya ya, bukan lebih dari Ginkakunya, tapi senjatanya guys. Senjatanya tuh benar-benar dahsyat. Oke, Ginkaku dulu sepertinya yang bakal gue ancurin nih orang. Wow. Apaan tuh? What? Anjir. Nice. Oke, terus 25 hit, mantap. Satu orang udah kalah ya, Ginkaku. Oke, kita tinggal ngalahin Ginkaku. Bener-bener dahsyat banget ini senjatanya, bisa ngeluarin elemen angin sama petir ya. Api juga guys. What the fuck. Oke, nice. Apa tuh? Wait. Oh shit. Anjir, lebih gede anginnya. Alright guys, akhirnya. Alright. Ya guys, kita berhasil untuk mengalahkan Ginkaku ya.
dan juga mendapatkan bonus requirement-nya tadi. Nice. あんたたちの悪行もこれでおしまいだ。金閣、銀閣。なんだ。しまっ。持っている者の呼びかけに応えるだけでターゲットの声を録音し封印する。かつてあんたたちが持ってた最強人具だ。今回は俺らのために使わせてもらいましたよ。雲に二つの光ありと歌われたこの俺たちがこんな野郎どもに。初めに言ったはずっすよ。金と銀のメッキ剥がすことになっちまってすみませんね。よし、金閣銀閣は封じた。大事部隊、ここから巻き返すぞ。うわどうした?海岸線にあった大きなチャクラが2つ消えた。本当か?現地からの連絡があった。金閣銀閣は琥珀の城兵に封印。海岸線の戦いは忍び連合軍が優勢とのことだ。よし。わざわざ転送の術を使って琥珀の城兵を送った甲斐があったな、マムイ。はい、お役に立てたようで何よりです。で、この後はどうする？すでに海岸線に羊殿を含む各隊からの援軍を向かわせています。このまま一気に決めるわけだな。ええ、この機を逃してはありませんからね。Ya, alright guys. Jadi di sini kita hanya memiliki satu pilihan ya, yaitu First Company, di mana di sini First Company-nya adalah timnya Darwi dan juga ada Shikamaru juga di situ. Dan gue akan akhiri videonya sampai sini guys. So, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Gue akan lanjutin secepatnya untuk Walkthrough Naruto Storm 3 ini. Dan ya, terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye guys.